ratusan warga desa Batu Luwung, Kecamatan Penerincang, kembali melakukan istighosa di depan jalan masuk lokasi pembangunan geotermal, Senin 26 Agustus 2019. Hal itu dilakukan untuk menolak proyek pembangunan geotermal yang hingga saat ini masih juga berlangsung. Aksi dimulai sejak pukul 10 waktu Indonesia Barat, ratusan warga berkumpul di akses masuk menuju proyek geotermal. Mari bersama-sama bertanda tangan yaitu penolakan. Bapak adik-adik, di sini ada kain putih yang sudah disiapkan, harap untuk menandatangani sebagai satu pernyataan. Mari bersama-sama bertanda tangan. Tanda tangan ini yaitu penolakan. Dindin Kabar TV melaporkan.